PBB Vintage 30 yaitu Pamoga Kubute. Tabung, ketabunglah. Tolong buat saya punya DM. Distribute
my fund, which is saya bagi 150,000 ringgit untuk perlu kebangsaan Malaysia. Saya masih tiga dan saya dengar tadi inilah nak menyumbang. Saya sedih sangat, saya tak tahu terpanggil-panggil. Jadi yang Sarawak satu, yang Pasir Mas satu, yang Pasir Putih satu, banyak tak nantikan lah. Jadi penuhi tugas ini, jangan termakan satu sen setelah saya akad untuk memberi sumbangan kepada pondok-pondok yang mengalami masalah dan terbakar itu. Bukan semua terbakar yang tidak bisa saja, tapi pondok-pondok yang ada masalah yang kita aktifkan sikit ya. Itu cara pendongeng saya berhibur, memberi, menangis sedih paut itulah cara pendongeng saya, Datuk dan semuanya. InsyaAllah kita semua sudah diberikan keberkatan dan rezeki dan disokong Pamoga putih. Alhamdulillah, jom ada Pamoga putih bawalah putih. Terima kasih Datuk Sri Vida. Baiklah, mewakili Abah BH, kami amat berbesar hati dengan sokongan yang diberikan oleh Datuk Sri. Terima kasih. Baiklah, hadirin sekalian, majlis juga ini merupakan terima kasih kepada penaja-penaja yang lain, iaitu Pukang Pula sebagai penaja bersama, Nazar Corporation Holdings No. 5 sebagai penaja auto, Stesen Televisyen Malaysia Berhad TV3 sebagai penyiar televisyen rasmi, Hula FM dan Palangkan sebagai stesen radio rasmi, Tumpun sebagai platform digital rasmi dan Zip sebagai majalah digital rasmi. Kini tidak masanya yang paling dinanti oleh semua orang ini, pengumuman mengenai Malam Pemunca ABBBH 30 tahun ini. Kita mulakan dengan pengacara atau host ABBBH 30. Perkenalkan pengacara pertama, Fauza Dato' Amata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan seterusnya, pengacara yang ketiga, Zuli.